Yo, what's up everyone in the world? Welcome back to Cluster Model Key Channel. Ketemu lagi sama gue, Ivan, dan kita hari ini akan merepaint satu barang. Dan barang ini sebenarnya gue juga bukan penggemar barang ini. Ini adalah sejenis mainan gangsing ya, gangsing modern lah kalau kita bisa bilang. Dan ya, kalian pasti pada tahu lah gangsing modern itu apa. Dan itu adalah Beyblade. So, okay, gue akan merepaint salah satu model Beyblade yang dari warna biru menjadi warna hitam. Dan jika kalian ingin tahu mengenai lebih lanjut gimana painting progresnya, bisa ikutin terus video ini. Dan sebelum kita mulai progress paintingnya, please like and subscribe my channel ya guys. Dan please like and share video ini jika kalian suka dan jika kalian enjoy dengan video ini. Dan tapi gue berharap sih kalian enjoy ya sama video yang gue bikin ini. So, gak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung ngecat Beyblade-nya. Kayaknya ada gambarnya di samping gue sini. Gak ada ya? Oke. Oke, just forget it. Okay, let's just get to it. Oke guys, jadi ini adalah Beyblade Burst yang akan gua cat. Beyblade Burst Evolution. Oke, jadi ini barang Beyblade-nya kayak begini. Ini udah gua buka sih tadi sebenarnya. Jadi makanya udah gua unboxing ya. Ya tapi gua enggak mau fokus di unboxing ya karena gua enggak mau review tentang Beyblade ini. Ya gua bukan penggemar Beyblade sih. Ya, tapi keren juga sih kalau ngeliat Beyblade kayak begini ya. So, kita akan buka sekarang Beyblade-nya yang warna biru. Udah bukan unboxing lagi, ini udah dibuka sih sebenarnya. Tapi ya udahlah. Gitu kan. Okay, jadi kita akan buka. Aduh. Oh, udah pada tumpah ini. Okay, kita akan buka Beyblade-nya. Oke guys, jadi ini dia adalah parts dari Beyblade yang berwarna biru. Gue nggak tahu jenis Beyblade-nya apa, karena gue bukan penggemar Beyblade. Gue dapat Beyblade ini karena kerjaan commission ya. Jadi ada orang mau ngecat Beyblade, diganti jadi warna yang berbeda. So, kita akan mengecat sekarang dan kita akan repaint Beyblade-nya sekarang. So just get straight to the point and let's repaint this. Come on guys. Okay guys, first thing first. Kita akan tutup beberapa bagian yang sekiranya tidak mau kena cat, karena ini kan akan dicat jadi warna yang beda ya. Akan dicat jadi warna hitam sebenarnya. Tapi ada beberapa bagian yang nggak mau kena cat hitam, jadi kita akan tutupin dulu beberapa bagian ini supaya nggak kena cat warna hitam, karena body ini nanti akan jadi warna hitam. So, okay guys, let's just work on it, and I'll see you guys later. We'll be right back.
Okay, ladies and gentlemen, ini Beyblade-nya udah jadi, and I've just finished the Beyblade for the Beyblade repaint progress. Aduh, ngomongnya ngaco. Okay, ini akan gue pecah-pecah dulu. Jadi yang gue cat ini adalah bagian belakang. Silvernya sih nggak gue cat. Okay, sama bagian depannya. Aduh, kok begini ya? Coba bentar gue miringin kameranya dulu. Okay, that's it, that's it, that's good. Alright. Oke, jadi inilah dia hasil cat gua untuk Beyblade. Ngecatnya gampang-gampang susah sih ya, terutama bagian ininya ya. Gua sih paling suka dengan hasil cat yang bagian gradasi dari hijau ke kuning, itu gua suka banget. Overall ya, gua puas sih dengan hasil cat ini ya, tapi gua nggak tahu gimana dengan kalian, terutama yang penggemar Beyblade. Oke, jadi itu aja dari gua. Please tinggalkan komentar kalian, dan please jika kalian ada pendapat lain, silahkan tuliskan komentar kalian di bawah di komen kolom, dan kita discuss bareng-bareng, terutama untuk para penggemar Beyblade. Let's just discuss about it. And there you have it. Kalian juga udah pada lihat semua ya, dan sudah saatnya kita berpisah dulu. Terakhir, nama gue Ivan, dan please subscribe my channel jika kalian ingin mendapatkan banyak informasi mengenai modeling kit dan juga repaint-repaint mainan lainnya. Dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dan untuk penggemar Gunpla, sabar dulu ya, sabar sabar, ini Gunplanya lagi gue kerjain, pokoknya pasti akan ada Gunpla, tapi untuk sementara gue kasih mainan lain dulu ya. So, anyway, jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar, dan jangan malu-malu ya. Nanti kita discuss bareng-bareng. And I'll see you in the next video. Dan gue cabut sekarang. I'm signing off now, and this is the Beyblade. He's signing off too. Oh ya, dan jangan lupa ya, subscribe juga, follow juga Instagram dari yang si empunya ini, namanya Niku John. Mungkin kalian bisa follow IG-nya, atau maybe something else. Pokoknya follow aja. Orangnya keren banget pokoknya. So, segitu aja dulu. I'm signing off right now, and I'll see you guys in the next video. Ciao guys!